Jika kau mengingati perdamaian, bersiaplah untuk perang. Jadi saudara-saudara, banyak yang selalu memandang Prabowo Subianto ini orang yang suka perang. Tidak, kita yang pernah mengalami keadaan di dalam operasi, kita paling tidak suka terjadi perang. Seorang panglima, seorang komandan pasukan, Anda tahu tugas yang paling berat. Tugas yang paling berat seorang panglima, seorang komandan adalah datang ke keluarga memberitahu suaminya tidak kembali. Atau datang ke orang tua dan memberitahu putra bapak dan ibu tidak kembali. Tugas yang paling berat yang saya alami. Jadi saya harus cerita kepada kalian, karena kalian akan jadi panglima-panglima, kalian akan memimpin. Karena itu, ingat, semakin tinggi Anda naik, semakin berpengaruh keputusan kalian. Tugas tentara itu adalah siap untuk perang. Tidak boleh ada tentara yang berpikir, apalagi semakin tinggi pangkat, jangan berpikir bahwa dalam 25 tahun tidak akan ada perang. Itu adalah suatu kekonyolan yang luar biasa. Kalau hanya satu hal yang kau ambil dari ceramah saya, ambil lagi. Kalau kau jadi pemimpin, kau jadi panglima, bertanyalah kepada dirimu sendiri. Pantaskah kau nanti memikul bintang itu? Kau jawab kepada dirimu. Bisakah kau beri kemenangan kepada republik ini? Memberi kemenangan tidak hanya tembak-menembak. Sebelum peluru pertama meletus, kemenangan sudah bisa ditentukan 5 tahun sebelumnya. Tanya kepada jiwamu, tanya kepada hatimu sendiri, bisakah saya memberi kemenangan? Manakala republik ini diuji, diganggu,